besar melakukan atau mengadakan seminar. Jadi bagaimana mereka jadi moderator, menggunakan bahasa yang bagus yang menarik di audiens. Bahasa yang bagus itu apa? Audiens kita sekarang siapa? Kalau misalnya sekarang ini kita formal, tentu bahasanya lebih formal. Tapi kalau kita ngomong di hadapan mungkin teman-teman nanti pada waktu lagi ada dalam komunitas, tentu bahasanya adalah bahasa audiensnya. Kenapa memakai bahasa audiens? Supaya engagementnya nyampe, orang ngerti, gitu ya. Get kaca, buat hebat, bisa. Afirmasi agak nyampe, naikin dagu kan kayak orang paling bangga kita sih buat hebat bisa afirmasi lakukan ya. Oke, baik kita mulai ya. Baik ya, pertama akan kami panggil adalah Andre Oka. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andre Octaviano dari BP20 Sastra Jepang. Kali ini tema yang saya ambil itu adalah judul dari saya itu adalah sejarah ekonomi. Nah, yang akan saya bahas itu adalah sejarah ekonomi dari bagaimana akhirnya Jepang pada pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini menarik. Kita tahu kan, kalau Jepang itu dibom atom ya, dua kota itu yang sekarang agak sakit. Nah, dampak dari bom itu ya pastinya ekonomi itu hancur. Terus bedanya apa ya kerja partai dengan kerja penuh waktu? Perbedaan yang pertama yaitu jumlah jam kerja. Biasanya untuk partai itu membutuhkan setengah dari jam kerja penuh waktu seperti 3 atau 5 jam. 3 sampai 5 jam per hari. Nah, sedangkan kerja penuh waktu biasanya dilakukan mulai dari hari Senin sampai Jumat dengan jumlah jam kerja 8 jam per hari. Sebagus memberi pemberian kita wawasan tentang apa yang kita sukai, tentang apa yang tidak membuat kita bahagia dan apa yang membuat kita tidak nyaman. Dan juga memberikan kita gambaran yang jelas tentang apa yang kita inginkan di hidup kita. Pemanfaatan teknologi dalam keadaan kita dapat menjadi sarana memfasilitasi komunikasi antara budaya antara Jepang dan Indonesia. Teknologi seperti tadi yang otomatis, aplikasi pembelajaran bahasa dan platform video konferensi memudahkan individu untuk berkomunikasi dan interaksi dengan orang sekitar. Ya, ya memang seperti itu yang kita lihat di dunia yang kita punya orang ini. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu awal pengertian dari rokok itu. Rokok itu adalah olahan tembakau. Jadi ketika kita merokok sambil berkendara itu olahan rokok tersebut dibakar lalu dihirup hingga menghasilkan kumpulan asap. Tapi jangan sampai nanggung kalau mau bergerak, mau bergerak berang aja. Datangnya juga audiens juga nggak apa-apa. Jadi gunakanlah stage kita itu dengan bebas gitu. Tadi itu nanggung kesini dikit gitu ya. Boleh berjalan berdampingi audiens. Ilmu merupakan sebuah bentuk rangkuman pengetahuan di mana terbentuk atas beragamnya teori-teori yang telah disimpulkan, yang mana ada kesepakatan dan juga terdapat metode-metode di dalamnya secara sistematis dan di mana telah diakui ke dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Baik, akan saya jelaskan yang sama-sama kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat buatan ataupun zat yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi, kehilangan kesadaran. Cara untuk itu adalah kebiasaan adalah latih, terus ketemu kata-kata diam, ulang lagi dari kalimat awal.
ketemu lagi, ulang lagi dari rumah. Mungkin saya akan menyampaikan bahwasanya begadang itu boleh dilakukan jika itu memang harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena setelah begadang, seseorang akan sering merasakan kantuk dan rasa lelah yang luar biasa. Apabila dilakukan secara terus-menerus, bisa menyebabkan gangguan pada kondisi fisik dan juga mental. Apa itu ikime? Itu ikime adalah sebuah fenomena atau tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang untuk menghakimi korban. Nah, di Jepang sendiri itu ikime menjadi salah satu masalah serius dalam dunia pendidikan sejak tahun 70-an. Itu ada konsep teatrikal, ada konsep klasik, dan banyak lagi, ada juga yang namanya konsep pop. Kalau seandainya kalau konsep teatrikal ini itu ada namanya kayak kalau secara teknisnya itu memaksimalkan visualitas panggung demi kesan mendalam. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton saya. Cuma terima kasih. Pisau itu harus menjadi luka. Saya rasanya sakit sama berhenti. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di sini aku ingin menjelaskan sebetulnya organisasi itu apa sih? Kalau dari sudut pandang aku sendiri, organisasi itu merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Yang pertama itu menambah wawasan dan pengetahuan. Seperti yang saya katakan tadi, di sini dengan mengikuti organisasi pengetahuan kita akan bertambah di bidang non akademik. Semoga setelah mendengarkan penjabaran saya tadi, teman-teman semua bisa termotivasi untuk mengikuti organisasi sesuai dengan bidang yang diminatinya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Semoga insight yang disampaikan dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu, tak mau mikir tak ingin kaya. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian pidato dari saya, semoga dapat menangkap wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagu kalau aku cemburu sih kan. Nah, takutnya jadinya susah untuk mengikuti karena ada beberapa yang berpesan. Kalau nama organisasi kan kita pinter ya. Mudah-mudahan ada peningkatan ya dengan sedikitnya Bunda Nina memberikan kuliah atau pemaparan tadi sedikit itu akan menambah kalian untuk menjadi membuat komunikasi politik yang lebih baik. Dalam menyampaikan pidato speech, situ banyak sekali hal-hal yang luar biasa dan menarik. Dan ini adalah ide dari Prof. Diana, bisa sampai seperti itu kita untuk memberikan panggung-panggung kecil kepada para mahasiswa. Oke, terima kasih Bunda Nina sudah membantu juga, sudah bekerja sama untuk meningkatkan komunikasi publik mahasiswa jurusan sastra.